Oke guys, seperti biasa, kita akan membahas video-video menyeramkan lagi. Mulai dari penampakan kuntilanak, hingga kejadian aneh saat dirukyah. Berikut, kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 5 kejadian aneh dan seram yang membuat merinding. Wih! Lima, penampakan kuntilanak. Penampakan ini berhasil terekam kamera muncul di sebuah rumah kosong yang jauh dari pemukiman, di mana awalnya terlihat para petugas PLN yang sedang bertugas di malam hari. Terlihat dalam video mereka sedang berjalan di tempat yang gelap menuju ke sebuah lokasi. Namun di tengah perjalanannya, tak diduga-duga kameranya berhasil merekam sosok yang diduga adalah hantu muncul di dalam rumah kosong. Seperti yang kalian lihat, ketika mereka melewati sebuah rumah kosong, tiba-tiba secara tidak sengaja mereka melihat sosok putih yang tampaknya sedang berdiri, lalu perlahan-lahan menghilang. Dan sosoknya terlihat semakin jelas saat tersorot oleh senter mereka, yang tampaknya hanya berupa kain putih, tapi anehnya ia malah menghilang. Nah, dari apa yang telah kita lihat tadi, apakah penampakan ini hanyalah sebuah kain putih yang digantung lalu menghilang karena tertiup angin, atau benar adalah hantu? Menurut kalian bagaimana? Empat, hantu anak kecil. Video penampakan ini terekam kamera seorang pria yang bernama Brian Baranco pada saat malam hari mencoba untuk masuk ke sebuah klinik yang terbengkalai di Kolombia. Dikatakan dalam pengalaman sebelumnya, dirinya mengaku belum pernah mengalami kejadian aneh seperti ini. Coba deh kalian perhatikan. Wih. Gue puta, gue puta, gue puta. Oscar, 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 Oscar. Marica, había un niño, huevón. Gue puta, gue puta, gue puta, gue puta, gue puta, gue puta. Oscar, había un niño, huevón. Pria ini dibuat kaget oleh adanya sosok penampakan yang sangat menakutkan. Apa yang sepertinya terlihat menyerupai anak kecil berdiri membelakangi dan tiba-tiba saja berlari dengan sangat cepat ketika pria ini menyadarinya. Brian tidak tahu siapakah yang dilihatnya itu, dan dirinya mengaku bahwa belum pernah melihat sesuatu yang seperti ini. Sepertinya juga tidak mungkin ada anak tetangga yang malam-malam sedang bermain-main di dalam klinik terbengkalai ini, kan? Jadi menurut kalian, siapakah penampakan anak kecil itu? Wih! Gue puta, gue puta, gue puta! Oscar, 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 Oscar! Tiga, siapa di belakang? Video penampakan ini berasal dari salah satu pengguna TikTok yang bernama Rahmat Gunara. Namun saya tidak banyak dijelaskan tentang video ini. Tapi di mana tepat suatu malam Rahmat bersama teman-temannya sedang berada di depan villa membuat video singkat. Namun anehnya ada sesuatu menakutkan yang ikutan dalam video tersebut. Tepat di belakang mereka, terlihat sangat jelas ada sosok yang tampaknya seperti seorang wanita. Namun Rahmat mengklaim bahwa di villa itu tidak ada wanita lain kecuali wanita yang ikutan dalam video. Dan jika diperhatikan juga, lampu yang berada di atas berkedip-kedip sendiri di sepanjang video tanpa alasan yang jelas.
Sosok itu terlihat berjalan santai dan posturnya yang tinggi melebihi tingginya mereka, seolah-olah membuat ia terlihat seperti melayang. Tapi belum jelas apakah itu hantu atau bukan, karena mereka sama sekali tidak melihatnya saat itu. Dan tadi merupakan kesaksian Rahmat bahwa tidak ada wanita lain. Jadi kalian nilai sendiri apakah itu hantu atau hanya orang. Nah, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya. 2. Bergaun putih. Kejadian aneh ini dialami oleh beberapa orang yang ketika malam hari sedang berada di perjalanan untuk menuju ke sebuah tempat di Rusia. Nah, pada saat mereka melewati sebuah tempat yang gelap dan sepi, tiba-tiba saja mereka dikagetkan oleh kemunculan sosok misterius yang melintas tepat di depan mobilnya. Снега. Снежище-то какое. Смотри, как классно. Вообще вся дорога такая в снегу. Что? Что это? Что? Seperti yang kita lihat, tiba-tiba saja muncul sosok putih dari arah yang gelap, lalu menyeberang jalan tepat di depan mobil mereka. Sontak saja membuat mereka berteriak karena kaget dan ketakutan. Itu terlihat seperti seseorang yang memakai gaun putih. Namun anehnya, ia merasa seperti tak terjadi sesuatu apapun di sekitarnya karena terlihat sangat santai. Siapapun atau apapun itu, sungguh sangat meresahkan dan menakutkan bagi pengguna jalan di tempat tersebut. Satu, benarkah jin? Video yang sempat viral di TikTok ini memperlihatkan seorang wanita yang mengenakan mukena sedang dirukyah oleh seseorang. Ia terlihat menangis. Namun di sini ada yang aneh. Coba kalian perhatikan. Si pengunggah aslinya telah menghapus video tersebut. Namun banyak pengguna lain yang telah mengunggahnya ulang. Dituliskan di video ini, jin penutup jodoh di wajahnya keluar. Tapi saya tidak tahu apakah dahi wanita tersebut memang seperti itu, atau ini hanyalah editan, atau juga benar itu adalah jin. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Nah, sampai di sini dulu video kali ini guys. Semoga menghibur. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you guys.